kena buat. Kalau nak tulis, kena tulis. Kalau nak melukis, kena melukis. Nak nyanyi, kena nyanyi. Tapi kan lebih indah kalau nyanyi lagu sendiri. Contoh-contoh. Kita kira tu. Jadi kalau saya dulu, masa saya student, waktu saya muda-muda macam kawan-kawan bangsa gitu ni, sekarang muda lagi, saya selalu fikir, kenapa orang tak buat ni? Kenapa orang tak buat tu? Hari ni saya dapat kesimpulan, kita kena buat. Kita tak boleh tunggu kan? Contoh, jadi pada yang dah sedikit tanya kan, saya rasa tu lah, kunci dia kena buat je. Jangan tunggu. Dan jangan takut kita punya apa yang kita buat ni, mungkin kadang-kadang kita rasa orang nak terima, tak terima ke kan? Itu belakang kita, yang penting kita buat. Dan bila kita dah buat, biasalah kita kena berdepan lah kan, kritikan, saya lah macam-macam orang panggil lah, si baik, itulah, inilah, macam-macam lah. Jadi bila kita sanggup buat dan pergi public, reaksinya tak jadi positif, negatif maknanya. Negatif sampai tahap yang saya zonan dekat masalah program kan. Jadi pada saya itu positif. Atau positif, ya, ya positif. Kunci dia tu buat. Sistem pendidikan kita yang membentuk golongan muda yang kita ada pada masa sekarang. Ada golongan seperti yang ada duduk di dalam hall ni, mungkin mereka ada peluang untuk dapat exposure yang lain, di mana ada influence daripada sentimen-sentimen lain. Jadi mereka berani untuk menyuarakan pendapat. Tetapi dalam dari segi pengalaman saya di universiti, ada ramai pemuda, mereka sebenarnya sangat concern dengan apa yang berlaku di dalam negara. Tetapi dia selalu ada something behind them that blocking them. Mereka risau, ada kerisauan tu. Dan saya rasa kerisauan tu sebab saya selalu tanya mereka, kenapa you you nak tanya satu soalan, tapi you tak nak tulis, you tak nak menyuarakan apa yang terpendam dalam hati. Bagi mereka adalah satu, kalau mereka cakap sesuatu yang orang ramai biasanya tidak setuju, apa yang akan berlaku kepada mereka. So mereka ada kerisauan terhadap itu. Dan kerisauan itu bagi saya berpunca daripada sistem pendidikan. Semasa mereka masuk dari segi, let's say primary school, mereka telah di, sebab tugas pendidik itu amat penting untuk membentuk pemuda-pemuda yang ada sekarang. Ramai pendidik, mereka cuma rindu melakukan seperti contoh yang saya bagi tadi. Ada jebu, ramai jebu-jebu yang mereka sendiri pun ada kerisauan. Patutkah saya mengundi secara apa yang ikut kesukaan saya? Kalau kita ada jebu-jebu yang dalam golongan yang sendiri pun risau, apatah lagi kalau kita pandang dengan student-student yang mereka ajar. So saya rasa itu satu trend yang dia akan berterusan kalau pendidik sendiri